Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapo, saya sekarang berada di Belawa, tepatnya di dekat Masjid Besar Darussalam, Kecamatan Belawa. Masjid ini terkenal dengan kemegahan arsitekturnya yang luar biasa. Dibangun tahun 1947. Karena kemegahan masjid ini, banyak wisatawan yang datang untuk beribadah, berwisata religi di Masjid Darussalam, Kecamatan Belawa. Kita lihat arsitektur yang luar biasa, yang tidak berubah sama sekali dari tahun 1947. Masjid ini sangat megah ya. Kita lihat bangunan masjidnya. Wow, ini luar biasa, bangunan yang megah. Dan di sini katanya juga ada sumur tua sebagai sumber air dan dianggap berkah, bisa menghasilkan keberkahan. Karena saya berada di Belawa, jangan-jangan ke teman survei mau pasang listrik, terus saya dapat waktu duhur, jadi saya sempatkan untuk jalan-jalan ke Masjid Darussalam, Masjid Besar Darussalam, Kecamatan Belawa. Wah, luar biasa. Sepertinya kita lihat di sini ya. Kita lihat bentuknya sangat keren. Dan ini adalah kekayaan arsitektur yang luar biasa ya. Dan ini sudah menjadi tempat wisata religi dan paling banyak diminati di Belawa untuk dikunjungi. Luar biasa ya. Masjid yang sangat megah. Fasilitasnya lengkap ya. Sini bisa kita lihat halamannya saja sangat luas. Wow. Nanti kita akan melihat bagian dalamnya ya. Kita keliling dulu ya di bagian depan sini, bagian samping. Bagian samping sini luar biasa juga ya. Sepertinya ada pembangunan bagian belakang, ada pembangunan bagian masjid di belakang. Apakah itu rumah ustadz atau apa ya? Saya kurang tahu juga, belum ada yang bisa saya mintai keterangan. Wow, sangat keren. Masjid yang megah, kekayaan arsitektur yang berada di Belawa. Sangat keren. Jadi datang di masjid ini kita bisa baca Quran, ada banyak Quran di sini ya. Ada banyak kitab bisa kita baca. Dan kalau kita tidak membawa alat sholat, sepertinya ada mukena dan beberapa alat sholat bisa kita dan sini. Ini luar biasa ya.
Biar dia beribadah dulu. Ya. Jadi sementara kita berada di dalam. Ini masjid yang luar biasa, hebat sekali ya. Luar biasa, bau megah sekali. Oh, ini Pak Imam. Oh iya, silakan silakan beribadah dulu nanti sebentar kita. Mati pipu. Mati pipu, itu Joko Mita sumur tua kan? Oh iya, iya. Iya, sebentar. Yang dianggap berkah airnya. Iya, jadi pemirsa di sini ada, di masjid ini ada masjid besar Darussalam Belawa. Ternyata memiliki sumur yang dianggap berkah airnya ya, Om. Mau beda ke Pulau Kepung sumurnya? Ada di sana. Boleh diantar ke sana ya? Boleh ya? Oke, kita ambil duluan. Iya. Ini dibangun tahun 1947 oleh Guruta diprakarsai oleh Guruta Haji Mart Kiai Haji Martan. Ya, kira-kira. Ya, kira-kira begitu. Kita ke sumur tua. Iya. Iya. Kotega sumur tua na mare. Yoloni, Yoloni, udah aman diantar. Iya, iya. Jadi kita diantar oleh salah satu jemaah masjid untuk melihat sumur tua, posisi sumur tua masjid besar Darussalam Belawa. Kita diantar oleh Pak Haji, salah satu jemaah masjid di Masjid Darussalam Belawa. Oh, di sini sudah ditutup. Di sini. Mas sumur tuanya di sini. Oh iya, Pak. Iya. Oh, di sini sumur tuanya ternyata bisa dekat gerbang ya. Tapi airnya masih terpakai. Iya, Pak. Oh, di sini masih terpakai. Ini masih dipakai berwudu. Oh, masih dipakai berwudu untuk mengalirkan air di sana. Jadi di posisi sini tempat wudunya kita memakai air yang berkah ini ya. Yang dipercaya ya, dipercaya oleh beberapa orang. Oke, makasih Pak Ji. Selamat ki. Ini kan setua Pak Ji? Haji Mada, Pak. Haji Mada. Iya, selamat ki. Iya. Kepada selamat manang ya. Pak Haji Mada telah menemani kita dan ternyata posisi sumur itu berada di sini ya. Tapi airnya masih terpakai untuk kegiatan wudu dan sebagainya di Masjid Darussalam. Wah, sepertinya ada bangunan baru, saya kurang tahu ini bangunan untuk apa. Apakah rumah tahfiz atau rumah imam. Ini luar biasa ya, luas sekali ya masjidnya. Ini kurang lebih luas area masjid 6.567, kalau tidak salah ya, meter persegi, dan luas masjid sekitar 1.000 meter persegi. Kita mencari orang yang bisa diwawancara ya. Kita sekarang bertemu dengan pengunjung, ada dua orang pengunjung masjid di Masjid Besar Darussalam Belawa. Masjid yang menjadi ikon di Wajo dan paling banyak dikunjungi juga ya oleh wisatawan religi. Boleh tanya-tanya Pak, kita dari mana terus berkunjung ke di sini, ke berkunjung ke Masjid Besar Darussalam? Ya, tadi. Terima kasih, kami dari Sidrap, tepatnya di Desa Kalosi. Desa Kalosi. Ya, Kecamatan 2 PT Kabupaten Sidrap. Kebetulan kami juga sementara pengurus Masjid Takwa Kalosi. Ya. Masjid kami sementara direhab, jadi kami berwisata religi untuk membandingkan keadaan masjid, interior masjid. Ya. Jadi ceritanya kita mau melihat keindahan arsitektur masjid, siapa tahu bisa diterapkan di masjid tak nanti ya, begitu. Iya, betul. Wah, luar biasa. Ya, jadi kami rencananya ini datang ke beberapa masjid termasuk di Masjid Belawa ini. Ya. Kemudian nanti kami berlanjut ke tempat lain untuk membandingkan masjid-masjid yang ada di sekitar Kecamatan Dubit. Oh iya. Jadi bukan perjalanan dinas Pak ke sini ya, bukan ya? Bukan, wisata Pak, bukan religi ya. Iya. Kalau Bapak ya, kalau Bapak sendiri sama. Oh sama dari Sidrap juga. Iya. Oh, kami satu tim ya, untuk melihat rekomendasi atau iya, beberapa untuk pembangunan masjid di sana. Semoga iya, masjid bisa terbangun secepatnya dan selesai dan ditempati iya, beribadah.
Ya, okay, terima kasih. Iya, terima kasih banyak. Pak Suardi ya namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dadah. Assalamualaikum. Kasih, Pak. Waktu tak ya. Selamat, Ki. Ya. Jadi kita terus masuk ke dalam ya. Mudah-mudahan Pak Imam mau memberikan keterangan. Pak Imam masjidnya ada, Om? Imam masjid sudah keluar. Waduh. Kalau dojanya ada doja. Yang biasa jaga masjid, kita bisa cerita ya. Masjid nan megah, arsitektur yang luar biasa, yang berada di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, tepatnya di Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo. Wah, ini terlihat sangat indah. Dan lampunya saja luar biasa indahnya ya. Masjid Darussalam, Masjid Besar Belawa. Enggak do jata? Oh, napa ya? Kita mau komunikasi sebentar saja. Iya. Ternyata bangunan yang di belakang tadi itu adalah bangunan untuk rumah tahfiz, ya. Yang di belakang tadi sana ya. Itu untuk rumah tahfiz. Jadi sementara sekarang saya menunggu pengurus masjid. Mudah-mudahan beliau bisa ini ya, bisa komunikasi dengan kita. Oke, saya mau video. Assalamualaikum. Kita ketemu dengan pengurus masjid besar Darussalam Belawa, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, yang merupakan masjid yang paling sering dikunjungi untuk wisata religi. Iya. Bisa kita minta keterangan sedikit, Pak? Iya. Tapi bisa dipegang mic-nya? Mic ya, Deng. Ya. Atau disimpan saja di sini. Tapi saya pasangkan gini, tapi dia terjangkau dampeng. Jadi inilah bapak siapa, Pak? Tabe. Abdul Salam. Abdul Salam. Ya. Pengurus masjid atau imam masjid, Pak? Pengurus masjid. Pengurus masjid. Ya. Kalau dalam bahasa Bugisnya doja ya. Iya, iya. Yang menjaga ya, ya. Masjid. Yang di belakang itu, Pak, untuk bangunan apa itu, Pak, yang di belakang? Tahfiz Al-Quran. Oh, Tahfiz Al-Quran. Jadi ya. Rumah tahfiz. Tahu sejarahnya sedikit, Pak, tentang masjid kita ini? Atau kita duduk-duduk saja ya, biar lebih enak ngomongnya ya. Wah. Nanti ditampilkan di YouTube, Pak, ya, kalau mau nonton videonya ya. Jadi saya sebenarnya pekerja listrik, cuma kebetulan dapat duhur. Jadi saya mampir sholat di masjid ini. Mungkin sudah dua kali saya datang ke sini. Kira-kira dapat tidak ya? Saya lihat dulu ya. Bisa duduk juga, Om. Pak Ji. Enggak apa-apa kita gabung. Ya. Ya. Boleh kita merapat di sini, Pak Ji. Tapi kita juga gabung saja. Ya. Ya. Dapat ya angle-nya ya? Sudah dapat ya. Jadi, assalamualaikum pemirsa. Saya sekarang bertemu dengan Bapak. Pak siapa tadi, Pak? Abdul Salam. Pak Abdul Salam, pengurus masjid besar Darussalam, Belawa. Ya. Ini masjid, Pak, dibangun tahun berapa, Pak? 1947 diprakarsai oleh? Kiai Haji Yunus Martan. Kiai Haji Yunus Martan? Ya. Oh. Ya. Yang Andre Gurta itu? Iya, iya, iya. Oh, iya. Tadi saya sudah lihat, Pak, sumurnya yang ya, sudah ya. Ditutup itu sumur, ya, katanya ya. Yang dianggap berkah. Kira-kira ya. Keberkahannya itu atas doa Andre Gurta atau bagaimana itu ceritanya? Ya, kira-kira begitu. Oh, kira-kira begitu. Ya. Anggapan wisatawan biasanya datang di sini terus berwudu dengan ya. Air berkah itu, apa efeknya, Pak, biasanya? Biasanya kalau biasa orang sakit itu mandi, biasa ada kesembuhan. Ada kesembuhan? Ya. Oh, boleh mandi di situ, Pak? Iya, iya. Ya. Saya boleh mandi nanti? Iya, iya, iya. Oh, ada kamar mandi ya, pantas ada beberapa kamar mandi ya. Iya, iya, iya. Dan yang paling ramai dikunjungi masjid ini oleh wisatawan, Pak Haji, itu kapan? Nah, hari apa? Bulan suci. Bulan suci Ramadan. Ada hari tertentu? Nanti pertengahan bulan suci Ramadan. Oh, pertengahan bulan suci Ramadan. Jadi kalau mau dapat rame-ramenya di sini, itu 15 Ramadan ya? Iya. 15 Ramadan. Buka puasa bersama sih. Oh, buka puasa bersama. Ya. Banyak masyarakat yang sumbang untuk kegiatan ya, di situ. Iya, banyak.
makanan. Ya. Dan makanan khas yang paling banyak disajikan waktu hari ke-15 Ramadan itu apa?